Selamat pagi buat semuanya, ketemu lagi sama aku GB. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pentingnya ritual pembersihan bulan purnama yang kebetulan gabung dengan gerhana bulan yang jarang terjadi di setiap kesempatan. Uh, ini akan terjadi pada tanggal 19 November di tahun ini. Setiap bulan uh, ada gerhana bulan, eh ada bulan purnama setiap bulan seperti kita ketahui. Hampir di setiap bulan itu mesti ada bulan purnama. Menandai satu siklus uh, terjadinya uh, perubahan rotasi astrologi ataupun perbintangan. Bulan purnama ini di bulan November ini, E, ada pada saat di bulan baru Scorpio, bulan baru Scorpio jatuh pada tanggal 4 November, kemudian bulan purnamanya e, jatuh pada tanggal 19 November. Pada saat itu juga terjadi gerhana bulan berbarengan dengan e, bulan purnama. Ini adalah satu peristiwa alam yang sangat langka terjadi butuh beberapa ratus tahun sekali adanya, Di mana ada terang bercampur dengan gelap dan tentu di sini ada kekuatan yang tersembunyi yang akan uh, dibongkar gitu. Arti dari bulan purnama adalah adanya sesuatu kekuatan yang seperti Anda ketahui bisa menggerakkan kekuatan air laut, menggerakkan kekuatan emosi manusia, bisa merubah uh, tumbuh-tumbuhan dan hewan dari air, energi air dan kekuatannya dari bulan purnama itu sendiri. Lalu uh, Apabila kita punya hajat yang ingin kita tuntaskan, ingin punya keperluan, ingin kita punya tercapai menjadi manifestasi yang nyata di kehidupan kita, kita membutuhkan energi bulan purnama ini. Begitu. Lalu uh, jika kita ingin sesuatu jimat ataupun kekuatan hasrat, kekuatan doa kita, cita-cita kita ingin tercampaikan kepada hadapan ilahi ataupun kehadapan manusia, itu butuh power, butuh kekuatan. Kekuatan inilah kita bisa ambil dari kekuatan bulan purnama. Ke, kenapa bulan purnama di setiap bulan itu ada? Memang siklus. Tapi untuk bulan ini November ada keanehan, ada misteri. Di mana di bulan purnama itu penggabungan antara purnama dan gerhana sekaligus, tentu di situ ada power yang luar biasa, e, dua kali lipat lebih besar dari e, biasanya. Dan di sana ada misteri yang belum terungkap akan terungkap. E, misteri adanya gerhana bulan ini e, adalah tentang sesuatu yang rahasia, sesuatu yang belum waktunya terbuka. Sesuatu kekuatan gelap di situ, entah itu kekuatan alam kegelapan atau kegelapan diri kita atau takbir yang misteri yang Tuhan belum bukakan. Tapi, mengapa gerhana ini harus disorot dengan purnama? Mengapa kegelapan itu harus disorot dengan terangnya bulan? Dengan kekuatan bulan, berarti ada sesuatu rahasia ilahi yang akan dibongkar, ada sesuatu uh, kejadian fenomena alam ataupun rahasia punya Tuhan yang akan dibuka kepada manusia ataupun kepada alam semesta ini bisa jadi dengan kekuatan bulan ini eh, apa sang utusan ilahi akan dibuka hijabnya oleh Tuhan bisa jadi dengan pencampuran antara bulan purnama dan gerhana bulan ini eh, bergantinya siklus dari elemen logam kepada elemen air bisa jadi eh, dengan terjadinya bulan Purnama bergabung dengan gerhana bulan ini menandai tutupnya peradaban lama memasuki peradaban baru. Karena di event ini adalah akan memasuknya siklus dari Vises kepada siklus Aquarius. Di mana siklus kegelapan yang ada di Pisces ini Uh, penuh misteri ini akan menjadi terang dengan siklus akuarian, atau yang kita kenal dengan zaman akuarian. Zaman kemajuan manusia juga zaman air yang penuh gelombang dan penuh misteri. Kekuatan air ini akan memasuki uh, peradaban baru, dengan ditandai uh, penggabungan antara purnama dan gerhana, tentu kekuatannya power. Sebagai kita insan manusia yang selalu waspada akan pergerakan alam dan sebagai kita insan yang selalu tidak pernah melupakan nasib kita ramalan kita jodia kita dan kita selalu waspada terhadap gerakan tatar surya dan galaksi, baiknya kita melakukan satu ritual, e, ritual bulan purnama yang khusus memang ada di tiap bulan tapi kali ini bergabungan dengan gerhana matahari, eh gerhana bulan itu sendiri. Jadi ritual ini bisa kamu lakukan di setiap bulan purnama ataupun pada saat gerhana bulan, tidak masalah. Ada di tiap bulan. Kebetulan bulan ini tanggal 19. Kalian bisa melakukannya pada tanggal itu ataupun pada tanggal 21 November. Hmm, apa saja ritual yang harus dilakukan oleh tiap zodiak dalam menghadapi uh, bulan purnama ini yang bergabung dengan gerhana bulan uh, untuk mengambil kekuatannya? Dan apa untungnya buat kita? Untungnya adalah setiap hajat yang kita mau lebih cepat terjadi. Setiap doa dan keinginan bisa termanifestasi dengan mudah. Setiap apa tujuan kita akan bisa cepat tercapai. Setiap uh, keinginan yang tidak mustahil itu menjadi mustahil. Dengan kekuatan bulan purnama ini. Buat kalian yang punya uh, jimat, kekuatan, kristal, keris atau apapun. Yang ingin diisi di boster ataupun punya mantra spell yang ingin diisi dengan kekuatan apapun ataupun tubuh Anda ingin diisi agar tidak kosong di bulan inilah di mana penggabungan bernama dan gerhana bulan menyatu yaitu tanggal 19 November. Perhatikan juga uh, tata cara ritual berdasarkan zodiak masing-masing yang akan saya jelaskan di sini. Simak baik-baik. Uh, jodiak Aris, kamu terkenal orangnya tidak sabaran, punya semangat yang berapi-api, pengen menyelesaikan segala sesuatu cepat e, tanpa pakai lambat e, ritual yang tepat untuk kamu pada saat bulan baru tepatnya bulan purnama pada tanggal 19 November ini adalah e, dengan cara tulislah semua keinginan kamu di kertas keinginan yang ingin kamu wujudkan di e, siklus ini atau di bulan ini atau di bulan depan. Cita-cita apa yang belum kamu tercapai atau keinginan apa yang belum pernah kesampaian? Tulis di dalam kertas, kemudian lipatlah kertas itu menjadi kecil. Beberapa bagian menjadi kecil. Uh, kamu bisa menguburnya kertas itu di bawah uh, pancaran sinar bulan purnama. Uh, taruhlah kertas itu di mangkok yang kena sinar matahari, sinar bulan purnama itu satu malam setelah uh, kertas itu. Kalau lebih baik lagi, kamu bakar dupa tiga batang. Gitu. Atau mungkin kamu letakkan kristal di dekat uh, kertas tulisan kamu itu. Sampai semalaman. Dari mulai maghrib sampai subuh. Paginya, besoknya, tepatnya di tanggal 21 November, tiga hari setelah ritual bulan Purnama. Kan bulan Purnama biasanya dua malam ya, bulan Purnama. Uh, setelah bulan Purnama selesai, kamu bisa membakar kertas itu. Debunya kamu simpan di dalam kristal. E, carilah botol kecil yang isinya kristal kecil-kecil. Taruhlah debu itu di dalam kristal tersebut. Begitu. Kamu pergunakan untuk satu bulan ke depan. Di bulan depan, jika terjadi bulan purnama lagi, ada lagi bulan purnama ataupun gerhana bulan ada. Letakkanlah itu. Kalau umpamanya permintaan kamu belum terkabul, letakkan itu kembali, tepat di bawah sinar bulan Purnama. Tapi jika permintaan Anda sudah terkabul sebelum bulan Purnama bulan depan, kamu harus membuang uh, debu kertas itu di tempat uh, yang air berlalu, air yang lewat. Uh, selanjutnya, Jodiak Taurus. Taurus adalah tanda bumi. Tentu ritualnya harus terhubung dengan tanda bumi ini. Kenakanlah baju yang longgar tapi bersih dan nyaman. Kemudian ambillah lilin. Jika kamu punya cita-cita tujuan tentang jodoh, percintaan, bawalah lilin warna merah atau oranye. Jika kamu butuh pekerjaan, butuh harta, warna kuning. Jika kamu mengarah kepada spiritual, eh, kadik jayaan, pakailah lilin warna biru. Nyalakan lilin satu biji. Taruhlah dipegang di tangan lilin tersebut Kemudian Anda dengan baju bersih Kemudian menuju ke halaman pekarangan rumah Yang disitu ada tanah Atau yang ada sinar bulan purnama Bisa mengenai tubuh Anda Kemudian kuburlah kaki Anda dengan tanah Lakukan di jam 6 maghrib dan jam 12 malam Pada saat bulan purnama Pada saat kaki dikubur dengan tanah ucapkanlah tujuan-tujuan anda, baik tujuan baik ataupun jahat, apapun cita-cita anda pada saat itu di jam itu. Sembari tangan kiri anda memegang uh, lilin yang berwarna sesuai kebutuhan anda. Jika anda lebih ingin konsen, ya bisa dengan menyalakan lupa tiga batang. Jika tidak, tidak apa-apa. Hmm. Lalu uh, ungkapkanlah di dalam hati permohonan apa yang ingin anda capai. Setelah itu, Anda berpikir, "Apa selama ini yang pernah Anda capai?" Anda juga harus berpikir dan merenungkan selama ini pencapaian apa yang sudah Anda dapat. Dan Anda sebutkan juga permohonan, keinginan Anda apa, dan minta dibantu oleh kekuatan bulan dan kekuatan di balik e, bulan purnama dan gerhana bulan, baik kekuatan gelap ataupun kekuatan terang, untuk membantu Anda, baik itu dari dimensi lain, dimensi ruh atau dimensi apapun agar semua mendengar dan membantu Anda. Untuk Jodia Gemini, ritual pada saat bulan purnama ataupun berbarengan dengan gerhana bulan yang harus Anda lakukan di setiap bulan, tepatnya di bulan baru ataupun saat bulan purnama adalah sesuai dengan kebiasaan Anda yang ingin mencapai segala sesuatu urusan secara bersamaan. Anda terkenal dengan pemikiran yang begitu banyak yang ingin dipikirkan, dan ingin mencapai itu semua. Fokuskanlah uh, hal itu dari sekarang dengan cara lakukanlah meditasi di bawah sinar bulan purnama. Uh, bisa dilakukan tepat jam 6 ataupun jam 12. Tengah malam. Uh, meditasilah meditasi bulan purnama untuk mengambil kekuatan dia. Uh, bila kamu bisa melakukan hal itu. Fokuskan dengan apa yang menjadi tujuan Anda yang ingin Anda capai di dalam meditasi tersebut. Bayangkan kesulitan-kesulitan yang pernah Anda hadapi dan sesuatu yang ingin Anda pindah, yang ingin Anda capai di bulan ini dan satu bulan ke depan. Meditasi bebas waktunya uh, jam berapapun dan lamanya berapa lama, tapi lakukanlah tepat di bawah sinar bulan purnama. Selanjutnya, tanda kanser. Kanser terkenal orang-orangnya sangat intuitif e, dan sangat emosi. Mereka cenderung e, lebih mementingkan e, sifat kepribadian dan e, adab budi pekerti. Orang-orang kanser ini e, selalu mengikuti arus, selalu melihat perkembangan situasi. Dia ibarat mempunyai energi air, maka ritual yang pas buat kamu adalah. Pada saat bulan purnama di setiap bulan, lakukanlah mandi mandi bulan purnama yang dimana mana e, tubuh kamu harus berendam e, di antara air itu di antara busa busa sabun yang bening yang putih. Rendamlah tubuh kamu dengan busa busa sabun itu. Kemudian irislah mentimun dua biji, kemudian taruhlah di mata kamu. Pejamkan mata kamu dengan irisan timun itu, berendamlah di dalam air. Air itu ada busa sabun sebagai pembersih dan boleh bertabur bunga-bunga. E, sertakan e, batu monstun, batu bulan yang kamu letakkan, taruhlah di piring kecil e, di kamar mandi tempat kamu mandi. Usahakan pada saat mandi ada sinar bulan purnama menyeruak masuk di kamar mandimu. Jika tidak kamu dapati um, bulan purnama cahaya Tidak bisa masuk di kamar mandi um, Bawalah uh, lilin untuk sebagai perwakilan Cahaya bulan purnama Lakukan mandi di tengah malam Boleh jam 6 maghrib ataupun jam 12 malam Yang pada saat itu di luar Tampak sekali bulan purnama Sedang sangat purnama sekali Full moon uh, Pada saat kamu mandi Uh, biarkan air bergoyang mengikuti arus. Biarkan uh, dia menggelombang, jangan dilawan arus air itu. Kemudian, hening sejenak mata terpejam, lakukan meditasi air, panjatkan kepada ilahi Robi, permintaan kalian apa yang belum terwujud. Ucapkan itu terus-terus berulang kali pada saat mandi bulan purnama ini. Waktu bebas sesuai dengan kehendak kalian, berapa menit, berapa jam terserah Anda. Sampai Anda mempunyai intuisi mengatakan selesai mandinya itu, e, kemudian bayangkan apa yang ingin Anda capai, apa yang Anda ingin dapatkan pada saat Anda mandi itu. Selanjutnya, jodiak Leo, Leo identik dengan keceriaan, Leo identik dengan semangat. Pada saat ritual bulan purnama ini, buatlah seolah-olah diri Anda ceria, ceria luar biasa. Dalam menghadapi kehidupan ini, rasa gembira itu harus Anda tampakkan di malam bulan purnama. E, dengan satu ritual, buatlah api unggun. Undanglah beberapa orang teman yang e, sama-sama -sama seperti Anda, seorang orang yang kumpulan orang-orang yang ceria. Buatlah api unggun sebesar-besarnya, kemudian bergembiralah pada malam bulan purnama itu. Saat Anda bergembira di malam bulan purnama dengan membuat api unggun, itu berdoalah bersama mereka atau sendiri, panjatkan setiap keinginan Anda, dan e, bayangkan apa yang pernah Anda capai dalam hidup ini. Kemudian, Anda ingin apa? Satu bulan ke depan, dan berdoalah minta dinyatakan dalam waktu dekat semua permohonan Anda. Jika Anda tidak mau mengundang orang, cukup Anda sendiri di rumah, e, di luar rumah, buatlah api unggun itu dan berbicara di depan api unggun, panjatkan doa yang ingin Anda capai di dalam satu bulan ke depan. Selanjutnya, Jodiak Virgo. Virgo identik dengan pekerja keras. Virgo, orang-orang yang sangat teliti dan sangat detail dalam pekerjaan. Mereka cenderung selalu sibuk dan tidak tidak ingin membuat waktu berjalan dengan percuma. Mereka rela tangannya kotor, yang penting mereka selalu melakukan aktivitas. Ritual eh, di bulan baru dan di bulan purnama ini untuk warga Virgo agar tercapai semua cita-citanya satu bulan ke depan adalah lakukanlah keseimbangan antara bekerja dan bermain. Contoh pada saat bulan purnama Anda bisa melakukan satu gerakan tarian di luar rumah yang dimana tarian ataupun satu gerakan katakanlah jungkir balik ataupun menari ataupun eh, apa spot jam atau apapun ataupun olahraga yang tersorot oleh silan sinar bulan purnama. Lakukanlah satu gerakan seperti permainan tapi juga di situ ada e, seperti satu gerakan bekerja begitu. Entah Anda melakukan olahraga atau menari ataupun lompat-lompat atau melakukan satu gerakan seperti senam. Yang terlihat oleh bulan purnama pada saat itu lakukanlah juga pada saat kegiatan itu sembari berdoa, ucapkan di dalam hati permintaan Anda apa? Berapa lamanya melakukan itu sesuai dengan intuisi di dalam hati? Bisa 10 menit, 50 menit, jamnya bebas. Yang penting, tubuh Anda pada saat melakukan tarian di luar rumah, ataupun gerakan, ataupun olahraga, terkena cahaya bulan purnama. Selanjutnya, energi Libra, Libra identik dengan keindahan. Libra identik dengan energi air. Orang-orang Libra menyukai keindahan. Ketika bulan bernama, dimanapun Anda berada, di kantor, di rumah, di luar, e, sertakan selalu lilin berwarna sesuai yang ingin Anda inginkan. Bawalah dupa, tiga batang, kemudian bawalah pulpen yang berwarna, terserah warna apapun, yang penting indah menurut Anda. Lakukanlah, e, taruhlah e, lilin berwarna kristal dan dupa serta pulpen yang berwarna itu, taruhlah di mana Anda duduk. Jika anda pada saat bulan purnama sedang di kantor ataupun di ruangan di rumah, taruhlah barang itu di sekitar anda. Nyalakan dupa, nyalakan lilinnya, kemudian taruhlah kristal di sana. E, warna lilin terserah keinginan anda, tergantung e, anda dalam hal masalah apa yang ingin anda hadapi. Pama anda ingin jodoh percintaan, nyalakanlah lilin warna merah dengan kristal e, rose quartz. Jika anda mengharapkan bisa hutang kebayar dan ingin kaya Nyalakanlah lilin warna kuning emas dan kristal berwarna kuning. Jika Anda ingin lepas dari santet, guna-guna, dan black magic, nyalakanlah lilin warna hitam dengan batu turmalin ataupun ametis. Jangan lupa menyalakan dupa tiga batang. Berdoalah, kemudian bawalah pulpen, ditaruhlah di sekitar situ beserta kertas untuk menuliskan semua apa yang Anda inginkan. Simpanlah kertas dan pulpen itu sampai di bulan purnama ke depan lagi, <tuh> dimanapun Anda berada, di dalam ataupun di ruangan. Siapkan barang itu, wujudkan permintaan sesuai ke dengan keinginan Anda. Selanjutnya, jodiak Scorpio, Scorpio identik dengan air yang misterius. Scorpio adalah orang-orang yang lebih suka menengok ke dalam jiwa, ke dalam diri. Ritual di bulan purnama. Di bulan baru ini yang cocok untuk warga Scorpio adalah uh, heninglah di tempat yang sunyi, yang jauh dari keramaian. Kemudian uh, lepaskanlah semua beban yang memberatkan anda selama ini. Lepaskanlah semua pikiran, uh, kekalutan, kegundahan anda. Apa yang belum anda dapat, apa yang belum anda capai, dan emosi-emosi jiwa tuangkanlah di dalam selembar kertas. Tulislah selama malam bulan purnama itu Waktu jamnya terserah Anda Dan berapa lama menulis Secukupnya uh, Anda mengeluarkan semua unek-unek di dalam hati Anda Sampah hati Anda tuang Seperti Anda menulis sebuah buku diari Kemudian wujudkan semua doa-doa dan permintaanmu di sana Setelah itu simpan rapi uh, uh, kertas tersebut Dan bila sudah cukup berdoalah untuk terkabul permintaan itu Kemudian bakarlah kertas itu. Selanjutnya, jodiak Sagittarius. Sagittarius identik dengan orang yang berapi-api, orang-orang yang selalu semangat ingin mencapai cita-citanya. Saat pada saat ritual bulan purnama ini, buatlah daftar semua permohonan permintaan Anda yang belum tercapai. Apa yang Anda inginkan? Tulislah di selembar kertas, kemudian simpanlah di bawah bantal. Uh, pada saat malam bulan purnama, usahakan uh, di dalam uh, menyimpan di dalam ruangan yang gelap dan sunyi. Uh, taruhlah di bawah bantal yang tanpa sinar matahari. Kemudian besok pagi ambillah kertas tersebut. Kemudian simpanlah uh, di dompet ataupun uh, di dalam batu kristal di dalam botol kecil. Dan dibukanya jika permintaan itu sudah terjadi. Jika permintaan itu sudah terjadi, bakarlah kertas itu dan buang. Di air yang lalu. Selanjutnya Jodha Capricorn. Capricorn orangnya pendiam. Uh, dia sangat uh, introvert, tertutup. Anda membawa energi bumi. Sesekali Anda layak untuk menyalakan percikan api di dalam diri Anda. Lakukanlah uh, ritual yang di malam bulan purnama untuk membangkitkan kekuatan yang ada di dalam diri Anda. Uh, kekuatan itu yang akan bisa mencapai semua cita-cita Anda selama satu bulan ke depan. Nyalakanlah api di dalam tubuh Anda dengan satu ritual ini, yaitu uh, ambillah beberapa lilin dengan warna-warni, kemudian nyalakan lilin itu. Buat lilin yang banyak, warna-warni, biru, merah, kuning, hitam, putih, terserah. Buatlah tubuh Anda dikelilingi oleh lilin. Nyalakan lilin itu ketika Anda menyalakan lilin, ucapkan. Uh, satu kata, uh, aku nyalakan uh, api di dalam hatiku untuk mencapai semua uh, apapun kemauan dan cita-citaku, baik itu yang tidak baik ataupun yang baik. Uh, nyalakan api lilin ini satu malam utuh selama bulan purnama itu. Biarkan anda tidur di antara api lilin itu, atau biarkan anda meditasi uh, pada saat uh, ritual itu. Lakukanlah ritual ini pada saat bulan baru ataupun bulan purnama. Satu malam itu seutuhnya, e, biarkan diri Anda ada di antara nyala api linit itu, yang melambangkan nyalanya percikan ilahi di dalam tubuh Anda, yang akan bisa menaklukkan semua harang, angan-angan, dan impian Anda, yang akan mempercepat semua manifestasi terjadi tanpa penundaan. Selanjutnya, jodiak Aquarius. Aquarius identik dengan air. Energi air bersatu dengan energi bulan purnama adalah menimbulkan kekuatan yang double track. E, ritual untuk mencapai semua keinginanmu e, dan untuk mencapai semua hajat duniamu dalam waktu cepat untuk satu bulan ke depan adalah siapkan air di baskom, taruhlah di dekat dirimu. Kemudian e, kamu boleh biasa menyalakan dupa atau tidak terserah lakukan uh, pada saat jam-jam kamu sudah tidak melakukan aktivitas pada saat itu kamu sudah selesai dari iktab aktivitas dunia siapkan baskom yang kecil ataupun mangkok isi air kemudian tulislah semua keinginan anda di situ cita-cita yang belum tercapai maksud dan keinginan dan harapan harapan tuangkan di sana seperti kamu menulis sebuah diary uh, kemudian tulisan itu benamkan di dalam air itu di dalam air biarkan larut bersama air setelah selesai buanglah air itu di air yang laju buangnya besok pagi setelah bulan purnama hilang dari pandanganmu selanjutnya jodiak pisces pisces identik dengan energi air kreatif dan inovatif kamu sangat intuitif di bulan purnama ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan semua angan-angan dan impianmu Selama bulan purnama, jadilah kreatif untuk mewujudkan semua cita-cita yang belum tercapai. Fokuslah dengan tujuan Anda. Dengan cara apapun memvisualisasikan tujuan itu, fokuslah. Cobalah membuat gambar ataupun puisi pada malam bulan purnama. Buatlah puisi sebanyak-banyaknya yang merupakan luapan emosi jiwamu. Puisi tentang pengharapanmu dan apapun itu atau buatlah sebuah gambar yang melukiskan semua angan-angan dan impianmu pada saat bulan purnama itu. Selanjutnya serahkan kepada bulan, energi bulan untuk menyelesaikan endingnya, akhirnya dari semua angan-angan harapan dan doamu. Itulah uh, readingan aku tentang Uh, ritual pembersihan bulan purnama yang bergabung dengan gerhana bulan ini untuk tiap zodiak. Semoga kalian mau mempraktekannya untuk mencapai manifestasi impian dan doa kalian. Semoga bermanfaat video-video saya ini dan konten saya ini. Salam cinta dan cahaya.